serahkan urusan itu, serahkan perkara itu kepada Bapak Guru. Paham anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dengan anak-anak kelas 11 Aliyah Nahdlatul Ulumin. Namun sebelumnya mari kita niat dengan baik mencari ilmu dengan tekun, mendengarkan apa yang kita sampaikan, dan sambil berdoa mudah-mudahan apa yang kita berikan hari ini bisa bermanfaat. Amin ya Allahumma amin. Dulu sampai kepada 836. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagi lansayukjo toprayugo litoli pilimi kedui wong kang lurung ilmu. Ya kue-kue ini api kang lurung sing lurung ilmu ambil iso do mangkat ini ki alayah taro yento ramilih sopo tolip alayah taro yento ramilih sopo tolip nau al ilmi yang bernani ngelmu nau al ilmi bernani ngelmu binafsi kelawan awak dewe tolip binafsi kelawan awak dewe tolip bet tetapi yufawidu nyerahake sopo tolip amrohu ing perkarane tolip balik nyerahake sapa talib amrohu ing perkarane talib ilang ustadi maring guru. Keterangannya, sebaiknya bagi seorang siswa ya kamu-kamu ini tidak memilih ilmu sendiri. Sebaiknya bagi siswa tidak memilih ilmu untuk dirinya, tetapi serahkan urusan itu, serahkan perkara itu kepada Bapak Guru. Paham anak-anak? Ini jadi wong jadi murid kuwi nek ape durang karo Pak Guru kae pamane olahraga bukan ono keterangan muridku ora kena milih kanggo awake dhewe tapi serahno wae karo Pak Guru ne pamane contone Pak Irham ape mulang voli mulang kelas 11 bocah-bocah ayo metu kurangane voli iki olahraga voli. Nah terus pengen yang Pak ojo voli Pak senam bayar namanya kamu memilih sendiri. Ini kerawanan. Pamannya Pak Irkam mengajar olahraga voli ya voli kamu ikut saja tidak usah membantah. Jadi opo anak nih murid itu cuma ngalor ngidul yang itu. Kadang mau nong murid sih bandel karpe tidak senam sementara ini kepengen ngajak voli akhirnya kurang ora cocok dong orang melu pelajaran mau niki orang bener. Jadi sekali lagi murid tidak boleh memilih untuk sendirinya, serahkan saja pada Pak Guru. Pak Guru mau ajar apa, apa mencatat kita catat, apa menghafal kita hafalkan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Pak Inal Ustadz ya kenapa kok begitu? Painal ustada mongko sak temene guru kot hasola iku teman-teman hasil sapa ustad ket terbalik kot hasola teman-teman hasil lahu paile
lau kedua ustad final ustad yang mengkosa temen guru kot khasola ikut temen khasin lau kedua ustad guru atajarubu apa pengalaman atajarubu apa percobaan fidelika enggan mengkono-mengkono amrohu. Kenapa kita tidak boleh membantah Pak Guru? Wong hari ini Pak Guru inginnya mengajar voli, kamu enggak boleh bantah karena guru itu apa ya? Sudah pengalaman. Nek musim ini iki, APK ini karo maneh apa jenenge ana murid tapi bilang antarane fikih karo tauhid padane. Ana bocah mondok, Pak, luwih jenenge ngajeng mriki. Mesti guru kan pengalaman ya cah ini umur semini ini mesti pelajarannya begini ini dada rono muridnya kemati ya bilang guru ini pak ya ini kita bilang muridnya itu yang cah ukurannya kitab cilik-cilik ketemu nih murid kemati mondok jalur kita gede-gede ya namanya kan tidak pas jadi bilang cek bilang ngaji bata oh yo ngaji yo panane ngandung ngendikane Pak Guru tidak boleh bantah. Nah itu ya masih dimaksud. Wakana mengkono sapa ustaz arafai luweh weruh, luweh pengalaman. Wakana mongko ono sapa ustaz arafai luweh weruh, artinya luweh pengalaman bima kelan barang-barang yang bagi kang patut kang pantes likulia hatin ketisa pencapen wong suici likulia hatin ketisa pencapen wong suici wa malan barang-barang yaliku kang patut patuti pantes pito piati kelawan wa teke wa ahad. Kenapa murid tidak boleh memilih ilmu untuk dirinya? Nah, karena yang namanya guru, yang namanya pak ya itu sudah pengalaman pamanono wong mondok daftar daftar mesti guru ki mesti pak yanti mesti gerak gerak murid ki ne bocah ki watak ki ketok ki tak macam tak ulang ki mesti pengalaman lah kan akhirnya diputuskan kowe nang anu nang kene ngaji api ngaji kene ngene nang ya ngaji ki se ya ketemu ne ya kan nek wis ngapi mesti manut buat ulang kitab sini oh manut ini kadang masih pemaki, pemerinti ya kan mau kok kita kok cuma cili-cili pake wajah lho, saya gede ya akhirnya mau tidak jadi mondok itulah tidak benar ya. Jadi sekali lagi apapun kata guru atau apapun kata Pak Yai kita ikuti apa itu mudah, apa itu sulit apa itu pelajaran ringan, apa berat kita biar mengikuti kenapa? Nah ini wakanalan ono asekul sopo se alimamu imam se berarti wong sopo alimamu imam berarti ya tokoh al ajalu wong agung orang sembarangan al ustad jadi guru se islam bulan uki karena ini ada contoh on adalah seorang se imam guru yang namanya se bulan uki rahimahullah ta'ala yakul rahimah muka-muka melasi hu'eng seh budanudin Allah ta'ala sabar ta'ala yakulu itu jauh sopo apa itu jenis seh budanudin karena ono iki ono cerita sing ono kaitannya karo iku mau pelajaran mau nek murid iku dunia manut apa jari guru burung ngakon pulang olahraga lembing yo lembing ora kena bantah cakram bae pak mune kena wong marah utang bantah marah kana ono sapa tulabatul ilmu wong kang durungemu dicritani sebian udin kana ono sapa tulabatul ilmu wong kang durungemu pi zamane awali ya lem mongso kang awal mongso mbek ngendikani saya bilang tinggi ono wong hubunganmu nyaman ben yufawi dunai ku nyerah hake sopoi ku maulah
tolak batul ilmi nyerahake berarti monggo monggo kersa lah wis masa budhewa mrene ya fawidu iku nyerahake sapa tolak mana niki pira-pira murid amrohum ing perkarane tolak ya dan zaman bekyo no wong wondo wong sekolah ning murid kuwi iki manut opanan wis disi dikon mlayu ya mlayu diulang iki ya iki menyerahno pitalumi dalam belajar ilau tadi ing dalam utawa maring gurune tolak ya zaman bek ana wong guru ngelmu lah murid kuwi cerah nopo terhadap gurune ngak karyano terhadap gurune wakanu lan ono sapa tolak ya yasiluna iku hasil iku tumeka tumeka sing dimaksud hasil sapa tolaba ila maksudin maring sejane tolaba wa muradin lan tegese kekarpane tolaba tolaba ki beberapa sifat jamae tolib tabeleni wa kanulan ana sapa tolaba pira-pira murid pira-pira siswa nek padha pira-pira santri yasiluna iku padha hasil iku padha tumeka sapa tolaba ila maksudin maring sejane tolaba wa muradim lan kekarpane tolaba wal ana lan saiki membanding nombeng yang saiki wa kana lan ono lan saiki ya taruna iku padha milih sapa tolaba ya taruna iku padha milih sapa tolaba pian kusim kelawan awak dheweke tolaba akhire pi fala yasul mongko ra hasil fala yasul mongko ra hasil maksudum apa sejane tolaba minal ilmi sangking ilmu wal fikilan peke iki ceritane saya bulan udin zaman bengki ono wong guru ilmu ning santri kuwi siswa kuwi manut apa ngendikane pak guru diulang kitab cilik yo manut senajan yo ngomahe wis pelajarane alfiah pelajarane wis apa jenenge Ibnu Aqil wis guru-guru lah katemene mondok yo kono di ulang kitab cilik-cilik di mau peke wage nah wage ning manut nanu nang yo pe sekolah iki jadwal iki iki wanu peke wage nah kuwi nang wage dia monggo Pak Yai manut akhirnya pe akhirnya berhasil apa sing dadi sejane nih bengono senajan do pondok jurang kita pilih nih jenis wong manfaat iku akhirnya yuk berhasil jadi wong pinter contohnya Mbak Asyik Mas Ari ya Mbak Asyik Mas Ari apa iku jenenge nemokno akib bujune Pak Yai do kapus do kapus kan aduh dia nih nah kira enak, kue tunggak tongkonan bahasa katanya apa Pak Yai kita aku ibu nyai kok hilang kita pundi Pak Yai no kapus kendil kue gelmanu dia kula duduknya Pak Yai dikuras akhirnya ketemu bareng ketemu akhirnya wis nih anu nang kue mulai sesok kue mulai nang wis goyong wae nang mung sekadar manut duduk duduk ake sing campur kotoran kotoran dia kan jual kan ini dilalah padahal ngaji ini rutut tutup pondoknya jurung tutup ini harus kau mulai kalau pak lain saking guna lupa ini nyenang lupa ini aku deh jadi menu manfaat tentu jadi itulah manfaat nah sini saya ini ya kayak wong-wong ini udah bantah aku tak mungkin ini dibilang aku itu orang temen terus ini kemarin tapi dibilang nafu ya kandeng bata wii menonton griyon itu pun nafu ya kok ya anu pun ketapi mau ngateng apa mawar aja muga pun akhir apa ya ini ujungnya di mode itu rutin neng deh ngono selanjutnya nih neng juga orang nyocok jaru ke kapan Pak Yai tapi Pak Yai ini pulang tetap sedih-sedih kecil-kecil kan
belia cik mi ابتدي قصتي في حبها الابيض الانصاري.